Kedai Abah Kumis. Halo sore teman-teman. Sore ini aku akan review salah satu makanan yang ada deket rumah saya. Mie ayam. Nama warungnya tadi itu Mie Ayam Abah Kumis. Simple sih, mie ayam doang. Cuma harganya itu yang bikin menarik. Harganya cuma 6.000. Kebetulan itu juga tetangga juga yang jualan, ya kita bantu promosikan produknya tetangga kita. Oke, langsung aja kita mulai. Ini mie ayamnya, simple banget dan basic ya. Kita lihat apa aja isinya. Aromanya. Kita dapat mie ayamnya. Kalau mie ayamnya itu isinya ya basic mie ayam lah. Kemudian ini udah dicampur ya sausnya ya teman-teman. Ada mie, sayurnya sedikit sawi ya. Kemudian ada cincang ayam sama bawang goreng yang udah dicampur tadi.
kita aduk dulu. Kemudian ada dapat kuah juga. Kuahnya campur daun seledri. Kita tuang dulu ya di wadah terpisah. Oke. Kalau aku bikin mie ayam, kuahnya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Ada kan yang banyak, kalau aku mah pas-pas aja. Tambahkan dulu. Oke. Kemudian dapat juga pangsit goreng kecil-kecil gini sebagai crispy-nya atau sebagai kerupuknya. Taruh ya di wadah. Dan yang terakhir dapat sambal, biasa sambal merah cair begini ya, yang pada umumnya pada mie ayam. Cuma aku karena nggak begitu suka, aku kasih dikit aja deh, nggak suka pedas, jadi ya secukupnya aja. Kita aduk dulu ini potongan dagingnya, terus ada juga tulangnya juga dicincang begitu ya, bukan digiling atau disuir. Oke, gimana rasanya? Let's go, kita coba. Lumayan untuk ukuran mie ayam 6.000, bolehlah. Kalau kita biasa beli di pinggir jalan itu bisa 10 sampai 12.000. Ainganlah rasanya. Porsinya juga cukuplah, teman-teman. Mungkin karena jualan di komplek perumahan ya, jadi harganya lebih terjangkau. Selling point-nya yaitu harganya murah, deket rumah, ya kan? Kemudian porsinya juga terjangkau. Ini kalau kita lagi sore-sore pulang kerja gini, cukuplah untuk ngisi perut dulu. Jadi kita pakai pangsit gorengnya ya. Crispy nih pasti. Enak, gurih. Kuahnya juga segar, terus apa ya? Ya segar karena ada potongan daun seledrinya kan. Tekstur mie-nya lembut, nggak keras. Potongannya meskipun kecil-kecil ayamnya, tapi masih keras juga kok. Tambahin lagi crispy-nya.
untuk kalian ini mah harus pakai sendok, susah pakai sumpit. Terakhir kuahnya, dah beres. Oke, setelah aku makan mie ayam ini, kesimpulannya apa? 6.000 sangat terjangkau banget. Kemudian rasanya juga oke. Porsinya juga cukup. Kalau kenyang sih enggak, relatif ya. Cuma kalau untuk misalnya kita mengganjal perut, ini mah cocok banget. Deket rumah lagi kan, terjangkau banget secara jarak, kemudian harganya juga terjangkau, pokoknya the best. Ya, hitung-hitung lah kita juga bantu kan tetangga kita. Oke, kalau menurutku rekomendasi banget. Terus bagi teman-teman yang punya tetangga juga usaha kuliner seperti ini, apalagi baru mulai, teman-teman harus bantu, kemudian support mereka supaya mereka juga sukses di masa pandemi seperti ini. Oke teman-teman, itu aja review dariku. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu di video berikutnya. Thank you ya teman-teman. Jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe. Thank you teman-teman. Bye, see you.